Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Habib Dhul Qarnain Al-Zahir beserta putra beliau serta para asatidz, guru-guru agama, para hadirin hadirat, muhibbin majelis ta'lim dan zikir Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rabiul Awal hendaknya kita jadikan sebagai momentum kita untuk lebih memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bulan Rabiul Awal hendaknya kita jadikan sebagai bulan di mana kita menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi, menambah kerinduan kita kepada baginda Nabi, dan kita berusaha semampu kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebentar lagi bulan Rabiul Awal akan pergi meninggalkan kita. Namun hendaknya semangat dari bulan Rabiul Awal itu kada ikut pergi. Kada ikut pergi. Kalau di bulan Rabiul Awal ini kita bersemangat membaca Maulid baginda Nabi yang di situ terkandung salawat untuk baginda Nabi. Dalam maulid itu mengandung puji-pujian untuk baginda Nabi. Yang kita harapkan apa? Kecintaan kita kepada baginda Nabi bertambah. Kerinduan kita untuk baginda Nabi bertambah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam maulid itu mengandung salawat kepada baginda Nabi. Kita sering membaca kalau di maulid azab itu napa? Ya Rabbi atir bis salah darihahu wa adim alaihi salam adzatika sarmada. Ya Rabbi atir bis salah darihahu. Ya Allah, harumilah dengan salawat dari hahu akan kuburan baginda Nabi. Wa adim alaihi salam adzatika sarmada, dan kekalkanlah atas baginda Nabi itu salam zatmu sarmada selama-lamanya. Kalau di maulid Habsyi banyak juga salawatnya, karena maulid itu kandungannya salawat, puji-pujian ada juga dalam maulid itu juga. Ya, apa nang salawatullahi taghsha. Ya Allah, ada junang ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika. Nah itu salawat. Apalagi dalam salawat itu kalau kita bersalawat bersama orang-orang banyak, itu mendatangkan hujan rahmat Tuhan. Kalau salawat, satu salawat dibalas 10, itu bagi nang saurangan. Dan bagi nang lalai dengan baginda Nabi ketika bersalawat. Nah jadi ingatakan dong, nang satu salawat itu dibalas 10, itu bagi nang saurangan bersalawat dan dengan hati yang lalai. Dibalas Tuhan 10 rahmat. Bila kita bersalawat sekali, dibalas Tuhan 10 rahmat. Bila bersalawat 10 kali, dibalas Tuhan 100 rahmat. Bila bersalawat 100 rahmat, dibalas Tuhan 1000 rahmat. Bersalawat 100 kali, dibalas Tuhan 1000 rahmat. Bila bersalawat 1000 kali sehari istiqamah dengan hati nang lalai, ini kita kada bicara hati nang khusyuk, hati nang penuh takzim lawan Nabi. Ini kita bicara salawat
nangkap mahiran kita, muntung aja membaca salawat, tapi hati mahayabang kemana-mana, hati lalau kemana-mana. Nah itu salawat nang kita baca dan hati nang lalai, satu salawat 10 rahmat, 10 salawat 100 rahmat, 100 salawat 1000 rahmat, 1000 salawat itu dianugerahi Tuhan bagi orang nang rutin istiqamah membacanya, kada akan mati sebelum melihat tempatnya di dalam surga. Kada akan mati sebelum melihat tempatnya di dalam surga. Dan untungnya, untung benar. Kita misalnya sambil nang berjalan enggak, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sambil tasbih dikatik mata beli lihat ke mana kah? Artinya kan antara muntung nang bersalawat lawan pikiran tu kada menyatu. Tapi muntungnya bersalawat walaupun hatinya lalai, walaupun pikirannya lalau ke mana-mana. Nah itu bila istiqamahnya bersalawat, istiqamah 1000 sehari, maka kada akan mati sebelum melihat tempat di dalam surga. Amun hendak dapat syafaat Nabi, 10 beisukan, 10 kamarian, 10 kali imba subuh, 10 kali imba maghrib, cukup sudah kalau ingin mendapatkan syafaat pertolongan Nabi. Tapi siapa hendak lebih tinggi martabatnya di surga, lebih tinggi derajatnya di surga, lebih banyak istana di dalam surga, lebih banyak pelayan-pelayan dalam surga, lebih banyak perhiasan-perhiasan dalam surga, bahkan lebih banyak bini dalam surga, itu salawat. Aktsarukum azwajan fil jannah, aktsarukum alayya salatan, au kama qal. Paling banyak di antara kalian bini karena di surga, itu yang paling banyak bersalawat lawan dia ku. Nah, itu ujar Nabi ini tuh. Tapi di dunia dia Pak, binian di dunia, di surga tuh kada ada lagi nang sarik, sangkal lawan laki, ada lagi wa nazana ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut, kami hilangkan dari hati penghuni surga itu ghil, sarik, dengki. Ada saya ini kadada, gelap gulita kadada, artinya kadada. Gelap tu kadada artinya. Tadi kadada hilang. Itulah dulu alam ni kadap, kadada. Lalu begitu timbul cahaya, tadi ini Tuhan menampakkan nih, ini pajah tadi nah nak menimbulkan ya. Dulu kadap alam ni kadada. Waktu kada berdiri pian melalun ulun, kada dah kalau ulun. Waktu kadep tadi kadada itu gambaran dulu alam ni kadada, kadep tu kadada. Lalu ada cahaya, cahaya itu nang menimbulkan ni ada timbul, nah ada. Karena ada cahaya tadi. Dulu alam kadada, lalu Allah menciptakan nur Sayyiduna Muhammad, lalu ada di alamnya. Ada mencongkong nih berataan. Semuan daripada nur Sayyidina Muhammad. Dengaran nurikasari ngarannya, cahaya engkau yang menyebar menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini, menjadi itu, menjadi aras, menjadi langit, menjadi kursi, menjadi bumi, menjadi manusia, menjadi pohon-pohon, menjadi lautan, semuan. Itu ngaran nurikasari ngarannya. Wa madadikal jari, dan madad engkau yang mengalir. Jari itu mengalir. Madad itu bantuan, bantuan artinya. Bila kada dibantu Tuhan kita ni imba dicipta Tuhan nih. Amun kada ditulungi Tuhan, kada kawa apa-apa. Imba dicipta Tuhan belepas. Kada kawa apa-apa lagi. Hilang, binasa. Tapi karena madat Tuhan ada lawan kita, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, muntung kita bisa berpandir,
betis kita bisa melangkah, otak kita bisa berpikir, itu karena ada madat Tuhan, bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan. Nah, pertolongan Tuhan itu siapa? Pertolongan Tuhan itu Nur Sayyiduna Muhammad. Karena ada Nur Nabi, mata kita bisa melihat. Karena ada Nur Nabi, telinga kita bisa mendengar. Karena ada Nur Nabi, betis kita bisa melangkah. Karena ada Nur Nabi, tangan kita bisa meraba. Amun kadada Nur Sayyiduna Muhammad kadada. Kada kau apa-apa, mata kita kada kau melihat. Tangan nah itu. Nah lalu nih disuruh ampeh nah. Nah sedikit lagi. Wajma'ni bihi fi kulli athwari. Kumpulkan aku dengan Nabi pada setiap keadaanku. Di mana kita dirasa akan. Kayak apa aja kumpul lawan Nabi? Ya kita merasa. Dirasa tuh dirasa. Berkumpul lawan Nabi pada setiap keadaan. Keadaan apapun kita merasa, merasa berkat Nabi. Ketika kita melihat sesuatu, kita merasa aku kau melihat berkat Nabi. Berarti apa? Waktu kita melihat, kita bersama Nabi. Waktu kita berpandir nih. Aku muntung nih kau berpandir karena berkat Nabi. Jadi waktu berpandir apa? Bersama Nabi. Wajma'ni bihi fi kulli atwari. Kumpulkan aku dengan Nabi pada setiap keadaanku. Mengapa apa? Ya tadi merasa. Dirasa akan. Artinya ya Allah, rasa akan ulunna berkumpul lawan Nabi pada setiap keadaan. Kita ini maulah kita kada ingat tuh napa? Kita kada ingat. Hah? Pertama kita lalai. Lalai itu artinya napa? Nih. Kita pertama jahil kada tahu, lalu kita kada ingat bahwa kita ini berkat Nabi semuaan. Pertama sebab kita ini lalai napa? Dasar kada tahu sama sekali, dasar bodoh, dasar jahil. Kalau kada ingat di Nabi, lupa lawan Nabi, pertama jahil sebabnya atau pikiran ke lain. Pikiran ke lain, tahu wai, ada emang ngaji, ada emang dahar dari guru, ada guru menjelaskan, tapi pikiran ke lain. Jadi dua ini nah, namulah kita tahijab lawan Nabi. Kita jahil, kada tahu sama sekali karena kada mau mengaji. Nah dua, kita memikirkan ke lain, mikiran dunia, mikirkan syahwat nafsu kita. Nah, waktu berzikir aja nang keingatan binian. Nah, jadi kada ingat di Nabi itu. Cara orang berzikir itu artinya aku kau berzikir ni berkat Nabi. Berkat Nabi kalau nang melajari kita la ilaha illallah, lalu muntung kita ni kau berzikir. Berarti waktu berzikir tadi kita bersama Nabi, berhimpun lawan Nabi. Wajma'ni bihi fi kulli athwari. Jadi bila kawan nang kaya itu kita biar sorangan, tapi kita berselawat nang kaya itu. Napakah kita baca selawat kita? Napakah nang kita baca? Apalagi kita mengamalkan selawat Nur tadi sekira masuk ke jiwa, ke hati, lalu membaca salat nang apakah lagi, beramal nang apakah lagi, berzikir lagi nang apakah, kita sudah nang wajma'ni bihi fi kulli athwari tadi. Satu salawat dibaca dan menggenang Nabi, kita mendatangkan hujan rahmat Tuhan. Sekali aja kita bersalawat tapi ingat lawan Nabi, mendatangkan hujan rahmat Tuhan. Nah atau kita ni walaupun hati lalai tapi berjemaah, walaupun hati lalai tapi berjemaah, itu pun mendatangkan rahmat Tuhan juga, mendatangkan rahmat Tuhan juga. Jadi ada rugi kita ni berkumpulan
bersalawatan dengan orang yang banyak, berkumpulan dengan jemaah. Karena walaupun sekali misalnya kita bersalawat sekali, tapi berjemaah itu mendatangkan, menarik rahmat Tuhan yang banyak. Sampai-sampai begitu banyaknya tuhlah rahmat Tuhan itu, Allah tuh beisi malaikat jariji sejuta. Nah dengan jariji sejuta itu malaikat tuh kau mana menghitung banyu hujan nang turun, nang turun di bungin seapa, turun di paringin seapa, turun di muara pitap seapa, turun di lempihong seapa, turun di batu merah seapa, tahu merinciakan. Karena dia punya jariji sejuta malaikat nih, kaunya menghitung banyu hujan. Tapi ujar malaikat nang banyak jariji nang ini, ulun wahai Rasulullah, kada kau menghitung berapa rahmat Allah yang diturunkan di satu tempat, yang mana di situ dibacakan salawat kepada engkau berjamaah, berjamaah. Walaupun hati lalai, walaupun hati lalai. Nah, jadi sekali lagi artinya jangan kada diamalkan salawat. Sarah aja salawatnya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad kah, atau hendak salawat Nur Habib Umar tadi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadi kaljari wajma'ni bihi fi kulli athwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Itu habis sembahyang 10 kali, habis sembahyang 10 kali pian baca, insyaallah pian akan merasakan mesraknya diri baik, diri sampian lawan Rasulullah. Asal istiqamah, mesra diri lawan Rasulullah tuh napa-napa ingat berkat Nabi. Amun orang sudah jadi ini tuh melihat gen, ingat aku melihat berkat Nabi, aku mendengar berkat Nabi, aku kau bepandir berkat Nabi, datangnya nikmat oh berkat Nabi, datang nikmat nang ini. Karena semua nikmat nang ada pada kita itu Allah memberi semuaan berkat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatta nikmat ada, nikmat semuaan nih, semuaan nikmat nang datang kita nih berkat Nabi, sampai-sampai kita diadakan pun berkat Nabi. Cuma karena kita ini jahil atau pikiran kita dipenuhi dengan syahwat, memikirkan dunia, memikirkan yang lain, sehingga kita tak hijab, tak dinding lawan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nita sarah jibian handa nang sallallahu alaihi Muhammad ka, sallallahu alaihi Muhammad ka. Menulun keduanya ulun amalakan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 100 200 lima sembahyang. Allahnya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadi kaljari wajma'ni bi fi kulli athwari wa ala ali wa sahbihi nur. 10 kali lima sembahyang. Jadi 50 kali kan. Tapi sambil dirasakan maknanya tadi waktu membaca itu, insyaallah, insyaallah nyaman pian, hati nyaman, beribadat nyaman, asal istiqamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimu wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatan wa sholihan wassalaman wa barokatan ya Allah, wa barokatan ya Rahman, wa barokatan ya Rahim. Berkat kemuliaan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami dan seluruh para jamaah majelis taklim, zikir dan salawat Riyadul Muhibbin bermohon kepadamu ya Rabb
curahkanlah segala nikmat, keberkahan, rahmat serta ridhomu ya Allah kepada guru kami Ustaz Muhammad Sobari beserta keluarganya. Sehatkanlah ya Allah badannya, panjangkanlah umurnya, mudahkanlah segala urusan-urusannya, dan kabulkanlah ya Allah segala azab-azabnya baik dunia maupun akhirat. Wa para muhibbin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya khayyum ya fardu ya witru ya samad ya sanad ya man illahi mustanad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma firli ummati Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma aslihu ummata Muhammadin, Allahumma jbur ummata Muhammadin, Allahumma afi ummata Muhammadin, Allahumma farijhan ummati Muhammadin farijan azilan ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana zunubana wa zunuba abayna wa ummahatina wa masyaikina wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa akilnal jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akrizna minad dunya ma'al iman wa kadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma fta'alaina wa bal khair wa bal barakat wa ban ni'mat wa bar rizki wa bas sehat wa bal kuat wa basalamat wa bal jannah. Allahumma afina min kulli bala id dunya wa adzab al akhirah wa srib anna bi haqqi qur'anil azim wa nabiyikal karim sara dunya wa sara al akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.